kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu, maka nikmatnya akan bertambah-tambah. Kalau kita tidak mampu mensyukurinya, tapi justru kufrun nikmat, bisa berdampak yang sebaliknya. Azab Allah amat pedih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat, masih berkenan memberikan kesadaran untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan saum kita, qiyamul lail kita pada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita, saum kita, qiyamul lail kita, sedekah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan ujian, yakni merebaknya wabah COVID-19. Hadirin, dalam konsep Islam, kehidupan ini adalah proses menjalani ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapakah di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya, siapakah di antara hamba-hambanya yang paling elok perilakunya terkait sikap mereka, terkait respon mereka terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang telah ciptakan kematian dan kehidupan karena Ia ingin menguji siapakah di antara hamba-hambanya ini yang paling baik amalnya, siapakah di antara hamba-hambanya ini yang paling elok perilakunya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini dengan penuh keseimbangan, dengan penuh keteraturan, dengan penuh keserasian. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Dialah Allah yang telah ciptakan seluruh langit secara bertingkat-tingkat, kau tidak temukan kecacatan di dalam ciptaan Allah. "Farji'il basara hal tara min futur." Ulangi risetmu, ulangi penelitianmu. Apakah kamu temukan kecacatan dalam ciptaan Allah? Tumarjil basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kemudian ulangi lagi risetmu, ulangi lagi penelitianmu. Niscaya kamu tidak temukan kecacatan dalam ciptaan Allah, kecuali ketidakmampuan manusia di dalam mengungkap, di dalam mencari kelemahan-kelemahan dari ciptaan Allah. Makanya manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga keseimbangan yang telah diberikan kepada mereka, keseimbangan alam. Dan itu adalah merupakan nikmat Allah kepada umat manusia. Selama manusia menjaga keseimbangan,
selama manusia menjaga nikmat-nikmat itu, maka seterusnya manusia di dalam kebaikan. Tapi kalau kemudian manusia merusak, tidak mampu menjaga keseimbangan ciptaan Allah, ya tentu saja bisa berdampak pada bergantinya nikmat menjadi azab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai kaum itu yang merubahnya menjadi azab. Hadirin, terkait dengan tanggung jawab manusia atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada diri mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat hal. An umrihi fi ma afna, wa an jasadihi fi ma abla, wa an malihi fi ma anfaqah wa ainak tasabah. Ditanya oleh Allah tentang umur, untuk apa digunakan. Allah berikan umur kepada kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun. Untuk apa kita gunakan umur itu? Wa an jasadihi fi ma ablah, Allah berikan kesempurnaan fisik kepada kita. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, anggota badan bisa digerakkan. Untuk apa? Demikian pula akan ditanya tentang harta. Dari manakah harta itu kita dapatkan dan kemudian kemana harta itu kita distribusikan? Ditanya oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita untuk senantiasa berhati-hati agar tetap pada jalur ketaatan kepadanya. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu, maka nikmatnya akan bertambah-tambah. Kalau kita tidak mampu mensyukurinya, tapi justru kufrun nikmah, bisa berdampak yang sebaliknya. Azab Allah amat pedih. La in syakartum la azidannakum, wal in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya para ulama mendefinisikan asyukur itu dengan satu definisi yang amat indah. Isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauki'an isti'maliha ala ma'siyatih. Menggunakan, menempatkan semua nikmat Allah itu pada jalan, pada jalur ketaatan kepadanya. Fisik kita letakkan pada jalur ketaatan kepada Allah. Semua umur kita habiskan untuk ketaatan kepada Allah. Harta kita dapatkan dari jalur yang halal. Kita distribusikan pada tempat-tempat yang halal yang diridhai oleh Allah. Isti'malu ni'amillah fi ta'atihi, menggunakan semua nikmat Allah pada jalur, pada jalan ketaatan kepadanya. Wa tauki'an isti'maliha ala maksiyatihi, menghindarkan diri jangan sampai menggunakan nikmat-nikmat tadi pada jalur kemaksiatan kepadanya. Kemudian manusia diuji oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh benar-benar aku akan menguji kalian, hei manusia, dengan sesuatu yang kecil, dengan sesuatu yang remeh-temeh, yang berupa rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta,
berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Hadirin, para ulama menjelaskan maksud dari ayat tadi adalah wala nahtabirannakum bisai'in yasirin. Hei manusia, sungguh benar-benar aku akan menguji kalian dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Dibanding apa? Dibanding nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Min alwanil bala, dari berbagai macam bala. Misral khawfi wal ju'i. Ada kalanya kita merasa takut, merasa khawatir akan sesuatu. Takut sakit, takut miskin, takut mati, yaitu sudah manusiawi. Wal ju'i, lapar, berkurangnya pendapatan. Wa dhihabi ba'dil amwal, hilangnya sebagian harta kita. Wa mauti ba'dil ahbab, dipanggilnya orang-orang yang kita cintai yang ada di sekeliling kita. Wa dhiya'i ba'dil zuru'i wassimar, serta semacam gagal panen dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, namun demikian bergembiralah hai orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan makna as-sabirin atau orang-orang yang bersabar saat menghadapi musibah itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa sebuah musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maknanya orang-orang yang terus-menerus senantiasa mengembalikan urusan dunia ini kepada Allah. Konsep langit lah yang kita pakai untuk mengelola urusan muamalah duniawiyah kita. Hadirin, para pemirsa rahimakumullah, bicara tentang sabar, para ulama menjelaskan ada tiga macam. Ada as-sabru ala ta'ah, as-sabru anil maksiyah, dan as-sabru indal musibah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Ada kalanya kita mengalami satu ujian, mengalami satu cobaan yang menjadikan keimanan kita diuji. Tapi orang yang bersabar adalah yang tetap di dalam rel agama Allah, adalah yang on the track fillahi ta'ala. Itulah yang namanya sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Demikian pula sabar di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Seringkali kita memperoleh tarikan, seringkali kita memperoleh ajakan, seringkali kita memperoleh dorongan untuk menuju sebuah kemaksiatan. Orang yang bersabar adalah orang yang mampu menjauhkan dirinya dari kemaksiatan tadi. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Seperti saat sekarang ini, kita bahkan seluruh umat manusia itu dalam sebuah ancaman, dalam sebuah ketakutan, sebuah wabah yang namanya COVID-19. Bersabar di dalam menghadapi musibah ini adalah mengikuti aturan-aturan, mengikuti hukum Allah, mengikuti sunnatullah, bagaimana caranya kita bisa keluar dari musibah ini. Kita lakukan ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya jasmani, juga ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya ruhani. Ikhtiar-ikhtiar jasmani yang sesuai dengan hasil riset, hasil penelitian,
para ahli kesehatan bagaimana caranya keluar dari musibah ini. Kita jalankan ikhtiar-ikhtiar rohani, tiada henti minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari para bencana ini. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar tadi, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dari Tuhan mereka. Orang-orang yang memperoleh rahmat kasih sayang dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Hadirin, diriwayatkan bahwa khalifah kedua umat Islam, Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab, mengatakan, ma asobatni musibatun illa wajatu fiha thalatha ni'amin. Tidaklah aku temukan satu musibah yang menimpa diriku kecuali aku dapatkan di dalamnya tiga macam kenikmatan. Al-ula annaha lam takun fi dini. Yang pertama, bahwa musibah itu tidak menyasar agamaku secara langsung. Hadirin, kita tahu dari Al-Quran ada satu kisah tentang ashabul ukhdu, orang-orang yang dihadapkan pada dua pilihan antara mempertahankan imannya dengan risiko dibunuh atau dibiarkan hidup tapi murtad dari agamanya. Itu dalam Quran disebut sebagai ashabul ukhdud. Tapi mereka memilih beriman walaupun kemudian dibakar hidup-hidup di dalam parit. Umar bin Khattab mengatakan, semua musibah yang pernah saya rasakan tidak ada yang kemudian menyasar agamaku secara langsung. Itu adalah satu nikmat di balik musibah. Yang kedua, annaha lam takun adzama mimma kanat, bahwa musibah-musibah ini tidak lebih besar dari musibah-musibah yang terjadi pada zaman dulu. Dan yang ketiga, katanya beliau, annallaha yujazi 'alaiha al-jazaa'al kabiira, bahwa Allah akan memberikan pahala yang amat besar bagi siapa saja yang sabar di dalam menghadapi musibah tadi. Tsumma tala qaulahu ta'ala, kemudian Umar menyitir firman Allah Ta'ala, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan Allah dan kasih sayang darinya, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bersabar di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah, menjadikan hamba-hambanya yang sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, juga menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar di dalam menghadapi musibah, dengan itu semua Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Demikianlah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.